Halo, selamat datang di channel Scan Boys. Kali ini kita akan membuat perjalanan karir mode baru bersama tim dari Liga 2 atau EFL Championship Inggris yang kita tahu dinakodai oleh Wayne Rooney, sang legenda dari Manchester United, yaitu Derby County. Kita tahu saat ini Derby County sedang menjalani masa sulit semenjak dari masalah finansial dan beberapa problem musim lalu yang mengakibatkan sang tim ini harus menjalani hukuman berupa pengurangan poin selama 2 kali yang berimbas untuk musim lalu. Untuk musim depan akan terdegradasi di Ligue 1 karena poin yang sangat banyak yang dikurangi tidak dapat bersaing dengan poin-poin dari zona terdegradasi sebelumnya. Tapi tidak masalah, untuk itu kita di sini akan bersenang-senang dengan klub ini. Kita akan membangun tim ini sehingga bisa promosi ke Premier League dan kita bisa berlaga di Eropa. Oke, langsung saja. Satu misi, kita akan membawa beberapa pemain Asia untuk berlaga di tim ini. Dan langsung saja kita tengok ke office, kita notification. Ini dia chief executive welcoming. Pemberitahuan untuk transfer window sudah dibuka dan sebelumnya saya sudah menyekip untuk beberapa turnamen pramusim. Saya akan fokus untuk mencari pemain-pemain untuk membantu tim ini promosi ke Liga Inggris. Oke, kita akan langsung saja ke bursa transfer. Oh, sebelumnya kita akan ke objektif dulu. Yang pertama ini dia pengembangan pemain muda, memasukkan pemain muda di bawah 20 tahun berjumlah 3 dan juga memasukkan pemain muda untuk ke akademi kita 3 juga untuk brand exposure-nya memasukkan satu krusial pemain di posisi lini tengah dan juga penyerang. Untuk finansialnya short term, ini jangka pendek, untuk musim ini minimal margin pendapatan yaitu 206.500 dolar. Juga domestik suksesnya, kita minimal harus berada di papan tengah, minimal bertahan, dan untuk Emirates FA Cup 16 besar. Kontinental suksesnya tidak ada. Dan kita akan langsung lanjut ke transfer windows. Kita yang pertama akan mencari atau membawa klub dari tim pemain dari Indonesia. Yang pertama saya akan bawa yaitu Pratama Arhan. Ini dia Pratama Arhan. Dan kita scouting dulu. Terus kita akan bawa Ilkan. Ipstone, mana ini dia, kita cari Elkan, kita scouting. Terus kita akan cari striker, kita akan mencoba membuka Sofifa. Jadi di sana itu ada beberapa rekomendasi pemain-pemain muda yang secara rating saat ini ada dan juga potensial kedepannya ada. Oke, saya coba akan ke Benfica di Nunes. Apakah dia bagus? Mana Liga Portugal? Masa nggak ada Portugal? Portugal. Oh, ini dia Benfica. Where are you? Nah, David Nunes, penasaran. Attack dia. Oh, Darwin Nunes dari Uruguay, 22 tahun. Kita coba scouting.
Terus kita coba akan cari pemain tengah. Pemain tengah dari Inggris dulu aja. Kita akan cari dari tim-tim besar. Kita dari Manchester, midfielder Iqbal Zidane, apakah udah refresh ini? Oke, saya akan bawa ini. Hannibal Ejibri. Kita cari Inggris, pemain-pemain Inggris. Put Jonas. Kita coba scouting. Terus oke, sementara sudah dulu. Kita akan coba menunggu kabar selanjutnya. Kita akan skip beberapa minggu, mungkin sampai akhir bulan sekalian. Ini dia. Oke, coba kita stop. Siapa tahu udah ada hasil scouting. Apa sudah ada? Arhan udah, Darwin udah, Sunes, Nibal. Coba ke Ilkan. Oke, ke shortlist. Nibal, shortlist. Kurt Jones berapa? 14, oke, enggak masalah. Terus tadi ada Darwin Nunes. Kita cek berapa pasaran dia. 20. Oke, masih lumayan murah. Wow, murah banget. Terus ada Arhan. Ya, special from Indonesia. Kita besarkan nama Arhan. Oke, yang pertama kita ilkan banget. Udah real face. Ini masih belum real face. Jonas sudah. Nunes belum. Arhan sudah dong, kita ke Arhan dulu. Kita akan negosiasi dengan pihak klub dulu, Bung. Seperti biasa, ini hanya untuk pancingan. Oke, berapa dia? Dia mau, oke. Deal. Dengan sang pihak klub deal, saatnya dengan sang pemain dan agennya. Saya khawatir dengan backsoundnya, apakah copyright atau tidak, dan belum bisa cara mematikan. Krusial, please, fast please. 5 tahun. No. Backnya berapa itu? 3 kita kasih. Please, deal. Jangan lama-lama. Oke, dan Pratama Arhan sudah berhasil kita masukkan. Terus Ilkan. Ini dia Ilkan banget. Seperti biasa, ini pancingan. Semoga tidak di ACC, Bung. Transfer fee-nya kita kasih segitu. Bagaimana dia? Oke, okay. Yes, 7. Kita negosiasi dengan sang pemain. Krusial. Oh, dia minta sporadik. Tidak masalah. 5 tahun, oke. Okay.
Oke. Kita tim K ya, Bung. Oke, oke saja. Dan ini dia. Kita Jones. 14, masih 20 tahun. Not bad. Bintang masa depan Inggris nih, Bung. Untuk pancingan, coy. Jangan dia sisi lah. Jadi plus 100 tak masalah, kita ambil tim kaya bos. Bisa sih dengan sang pemain dan sang agennya, ini krusial sih. Bisa lima empat dong biar enggak nanggung. Oke, empat dol. Baiknya berapa itu? Mahal sekali, cok. Kita kasih 50. Bonusnya 20. Oke. Okay. Yes, here we go. Jonas join. Dari Jonas ini 22. Over 76. Ini CAM-nya. Saya kurang suka real, kurang suka face-face yang tidak real face. Kita akan coba cari yang real face saja dulu. Kita ke office. Ada apa ya dia office? Youth development. Oke, sudah terpenuhi, Bung. Pemain muda semua yang kita masukkan. Youth contribution sudah juga. Oke. Kita harus mendatangkan satu nama besar mungkin. Sebagai kapten atau apa mungkin. Striker sih. Tua enggak apa-apa buat panutan atau senior. Oke, saya akan coba ambil siapa ya. Oke, ini Liga Rumania. Mana Liga Rumania? Saya akan coba cari pemainnya ya. Oke, ini dia rekomendasi dari FIFA. So FIFA, pemain muda ini, Bung. Scouting dulu dong. Oke, kita akan cari pemain Inggris lagi. Mana Premier League? Loh, loh. Kita akan coba cari striker. Mungkin buat kita ambil Tony ini keren sih kayaknya. Inggris juga, Bung. Oke, sementara ini dulu kita cek squad kita. Salah ini standing. Mana squad kita? Ini dia. Oh, ini ternyata pemain pinjaman dari Crystal Palace. Ini LM cuy. Pantesan.
CM. Ini ada yang udah bener. CDM yang mana? Keren sih. CM kita ambil. Pelangi ini kurang powerful sih kayaknya. Kita coba ini. Kita ambil Arhan. Mana Arhan tadi cuy? Loh. Arhan kok enggak ada? Apakah gel tadi? Kita masukkan bagot. Ini Jones dong. Oh ini. Kita buat CM aja. Mesti DM gak apa-apa sih. Ini gini. Tapi kok. Oh ini Arhan anjay. Di atas dia. Ambil rus. Yes. Seperti biasa kita skip schedule. Ya sampai sini. Oh dan sudah memasuki match day pertama sebentar lagi. Ini ya Butchman transfer over 14. Gak usah dong, kita tidak akan menjual pemain di musim pertama ini. Brain ini siapa? Pucan. Kita tidak menjual pemain. Ini dia Tony. Sama ini. Oke. Ke transfer hub. Kalau kita berhasil dapat Popescu ini mungkin kita akan ke 4-3-3 bung. Coba kita langsung. Pihak klub sudah oke. Dan kita langsung dengan sang pemain. Langsung skip, takut copyright. Oke. 5, langsung ya. Bonusnya besar banget. Oke, deal. Tinggal Tony. Berapa dia? Oke. Langsung dengan sang pemain. Diskusi tidak panjang lebar, Bung. Krusial.
Baiknya lumayan sih. 5 4 3 Oke. Oke, sebenarnya ini pembelian terakhir kita. Kita ada, tidak jadi Darwin Nunes. Nah, kita akan langsung mengubah. Formasi kita. Oke, 4-3-3. Ini dia Tony, ini dia. Oh, ini bisa, bisa sih harusnya. Oke, sementara ini dulu. Kita akan ke match pertama. Akan menghadapi siapa nanti? Bundesfeld. Oke. Okay. Yes. Bundesfeld. Dan ini dia. Derby County Bundesfeld. Pratama Arhan Bung. Oke. Kita akan langsung memainkan Pratama Arhan dan Ilkan. Sebentar saya akan mengatur. Oke, hitam aja. Kalau putih sama hitam nanti not. Oke, dan langsung saja ke match pertama kita. Derby County versus Huddersfield. Langsung skip. Kita mulai. Dan ini dia pertandingan pertama kita di EFL Championship menghadapi Huddersfield. Berlangsung di Pride Park Stadium. Kedua tim sudah memasuki lapangan, Bung. Dan ini dia supporter dari tim tuan rumah memadati stadion. Dia terpaksa harus menggunakan away kit untuk menghindari kesamaan dari seragam tim tamu, Bung. Ini dia Port Jones yang kita datangkan dari Liverpool. Dan ini dia 11 utama dari Derby County. Hus, Brain, Bagot, Davis, Arhan, Bert, Joris, Morrison, Lawrence, Tony, dan Popescu dengan formasi 4-3-3 attack, Bung. Ini dia
Pratama Arhan. Dan ini dia 11 utama dari tim tamu. Blackman, Thomas, Pearson, Leeds, Colville, Tuful, Hawk, O'Brien, Pipa, Sasowa, dan Kuruma. Dengan formasi 5-2-3. Formasi yang sangat sulit ditembus, Bung. 5 back. Ini dia tim tamu. Dan ini dia El Capitano. Dan Tony akan mengambil kick off babak pertama. Oke, dan kick off babak pertama. Wes. 5 back, Bung. Banyak sekali. Wes. Wes. Wis, Tony Wong, gol pertama. Dan ini dia selebrasinya, didatangkan dari Binford FC dengan mahar $20,000, Bung. Ini dia umpan yang sangat manis, empuk sekali dan masuk. 1-0 untuk Derby County. Ini dia sang pelatih dari Indonesia, Ivan Tunay, mencetak gol pertama untuk Derby County dan pada match pertama kali ini. Huddersfield dengan 5 backnya, Bung. Oh, sayang sekali. Dari cepakan offside tadi, Bung. Arhan. Oh, sayang sekali Arhan. Sayang. What happened, man? Ilkan Bagot. Ini dia supporter dari tim tuan rumah. Jonas, Arhan, bagus sekali, masih bisa diamankan. Pelanggaran, Bung. Dan ini dia Ruben Neves, konfirmasi ke Liverpool dengan biaya transfer $80,000, Bung. Harga yang sangat fantastis. Itu kan bagus. Sayang sekali. Penguasaan bola yang sangat jelek. Serangan balik dari tim tamu, Huddersfield. Brian. Tutup. Keluar, Bung. Tendangan gawang saja. Bagot. Arhan. Jonas, Arhan, sayang sekali. Tendangan yang sangat bagus, Bung, tadi, tapi masih bisa ditepis. Oke. Jonas masih melebar. Tendangan yang sangat keras sekali, Bung, tapi belum terarah. Ini ya. Dan gawang Huddersfield memainkan bola, dia mencoba memancing. Terlalu terburu-buru. Wah, masih bisa diamankan, ditepis, diblok.
Hands dong. Oh, enggak, Bung. Jonas. Bagus. Sayang sekali, masih melebar, Bung. Terlalu terburu-buru tadi. Pressing. Tendangan gawang. Arhan, kecolongan Arhan. Davis. Bagot. Bagus sekali, Bung, penyelamatan gawang, penjaga gawang kita. Ini dia. First time yang sangat keras. Sepak bola untuk Huddersfield. Bagus. Tony. Bagot. Jonas. Bagot. Bagot lagi-lagi. Kesalahan, Bung. Dadalkan Bagot. Untung masih melebar dari tendangan tadi. Ini dia. Keras sekali. Ilkan. Pelan dia. Terlalu banyak kesalahan. Harusnya bisa diminimalisir, Bung. Tendangan sangat keras sekali dari Tone. Masih bisa diamankan Blackman dengan rambutnya yang gimbal hijau. Ini dia. Keren. Dia sang pelatih dari Indonesia. Sayang sekali. Berbahaya, Bung. Belakang. Kemudian. Shit. Brian, Bagot, Jones, Tony, sayang sekali, salah umpan harusnya ke kiri tadi, Bung. Dan akhir dari babak pertama dengan skor sementara masih 1-0. Untuk keunggulan tim tuan rumah, Bung. Ini dia Ivan Toney, sang pencipta gol. Dengan total 2 tembakan, 1 masuk menjadi gol. Dan langsung saja ke babak yang kedua. Bird. Bagus sekali, Bird. Bagus, sayang sekali, Bung. Body balance-nya sangat keras. Brian. Sip. Masih lebar. What happened, Jonas? Opesku. Tanggung sekali Arhan. Pelanggaran dong, Sid. Dan dia next match kita akan menghadapi Bristol. Dan kartu merah, Bung. Keuntungan untuk kita, keuntungan untuk tim tamu. Harusnya udah bisa lolos ini, Bung. Menciptakan peluang. Bahkan 80% bisa gol, Bung. Akan langsung berhadapan dengan sang penjaga gawang.
Dan ini dia langsung pergantian. Ship. Keblok. Arhan. Bagus sekali. Pelan sekali Lawrence. Tony Lawrence. Us, keblok. Blok. Bagus sekali, Bung. Aduh, sayang sekali. Masih bisa diamankan lagi. Oke. Bagus. Aduh. Terlalu ke dalam, Bung. Arhan. Us. Ilkan. Es. Berbahaya. Jonas. Us. Miskom. Tendangan masih bisa diamankan dengan tenang. Bagus. Popescu. 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 Masih bisa diamankan, Bung. Peluang yang sangat bagus sekali tadi. Ini dia. Masih mengenai kaki sang penjaga gawang. Dan sepak bola, Bung. Pergantian dari tim tamu. Masih melebar. Menghasilkan tendangan gawang saja. Offset, Bung. Obesku. Jebakan offset yang sangat bagus, Bung. Dua terjebak tadi. Salah. Rata Mahran udah capek nih, Bung. Bagus sekali. Oke. Lawrence. Sayang sekali, Bung. Masih melebar. Ini dia bagus sekali, Bung. Dih. Tipis sekali. Popescu. Popescu. Masuk Tony, Bung. Sedang sangat melengkung dari luar kotak penalti, Bung. Dua gol untuk Tony pada pertandingan kali ini. Ini dia replaynya. Keren. Blessing nih, Bung. Mantap kali ya Tony.
Ijon Jore. Untung masih melebar. Tambahan waktu 3 menit, Bung. Mantap. Arhan. Jonas. Jonas. Oh, Patrick. Mantap. Patrick, Bung, 3-0. Dan ini dia. Boom. Keren. Ini yang sangat pelan sebenarnya, tapi berhasil mengicoh sang penjaga gawang. Ini dia rambutnya, Bung, unik sekali. Dan match berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Derby County, Bung. Hat-trick Ivan Tunai. Ini dia, kita langsung skip saja. Kita skip watch matchnya. Dan ini dia hasil dari match perdana lainnya. Kita cek face. Sibley, jangan dong, saya tidak akan mengeluarkan pemain pada musim perdana ini. Oke, kita akan ke match kedua menghadapi Bristol. Kita akan coba masukkan beberapa pemain. Oke, cukup. Kita akan langsung ke match lagi. Kita akan bermain home lagi, Bung. Siapa dia? Skip saja, Bung. Ini dia, Tony, pencipta 3 gol. Oke, pertandingan kedua EFL Championship antara Derby County menghadapi Bristol City akan berlangsung di kandang kita, Bung. Ini dia kedua tim sudah memasuki lapangan. Dan ini dia. Pemain dari Bristol. Ini dia Ivan Tunai, pencipta hat-trick. Tunai. Dia sang pelatih dari Indonesia.
Ronnie, Brian, Elkan Bagot, Davis, Pratama Arhan, Herb, Jonas, Rafael, Tony, Popescu, pemain yang ditatangkan dari Liga Rumania, Bung. Dia sebelah utama. Dan ini dia sebelah utama dari Bristol City, Bentley, Simpson, Towler, Feiner, James, Pearson, Winneros, King, Palmer, Britton, Wells. 3-1-4-2, formasi yang menggunakan 3 back dan menumpuk pemain tengah sebanyak 5, Bung. Oke, kita coba menghadapi. Ada Karbokop menghadapi Bristol City. Oke, main. Untung masih bisa diselamatkan, Bung. Ini dia. Tendangan sangat keras sekali. Boom. Brain bangun. Oke, Lawrence. Oh, sayang sekali, Bung. Good job. Bagus sekali, Elkan. Not full. Elkan lagi. Masuk, Bung, lagi dan lagi tunai. Menciptakan gol pertama di ajang Carabao Cup untuk musim ini dan sekaligus gol keempat musim ini, Bung. Ini dia, tunai. Kerjasama yang sangat bagus. Berhasil menggocek. Ini dia, diarahkan ke tiang jauh yang sangat sulit dijangkau, Bung. Boom. Keren. Oke, 1-0 untuk tim tuan rumah derby. Lawrence, berhasil diamankan Arhan. Throw in. Berhasil di blok. Sepak bajak, Bung. Oke. Yang sangat keras tapi tidak mengarah, Bung. Arhan. What happened, Arhan? Kalem. Tony. Orange. Dan lagi-lagi Tony, Bung. Striker sangat tajam sekali.
striker kelas Premier League bung berhasil kita datangkan. Ini dia, keras sekali. Boom. 2-0 untuk Derby County. Ini dia, kelas. Elkan berhasil diamankan. Arhan. Sayang sekali, Bung. Arhan. Bola keluar, Bung. Masih bisa diblok. Sayang sekali. Handsball. Jelas sekali, Bung. Tendangan bebas Davis. Ilkan. Jonas. Sayang sekali. Jonas. Ilkan. Arhan. Masih melebar, Bung. Keras, tak terarah. Wilkan, nggak kena dong. Bagus sekali. Wah, masih bisa diamankan, Bung. Keren. Pratama. Masih bisa diblok. Keras, Bung. Arhan. Ilkan. Brian. Masih melebar, Bung. Dan inilah dia akhir dari babak pertama dengan skor sementara 2-0. 2 gol diciptakan tunai striker kelas Premier League ini, Bung, yang berhasil didatangkan Derby County dengan mahar yang lumayan murah. Sudah berhasil menciptakan 4-5 gol di semua kompetisi. Jonas and from Liverpool. Mantap, berhasil dihalau, Bung. Yang bareng dalam. Masih bisa diamankan. Dan apa yang terjadi? Pelanggaran atau offset tadi. Davis. Tony. Morrison, terlalu kencang, Bung. Ilkan.
Tone. Popescu. Jonas. Sayang sekali masih bisa diamankan. Popescu handsball. Betul. Handsball. Penalti untuk Derby County. Ini dia. Jelas sekali, Bung. Pergantian. Dan ini dia Lawrence. Lawrence 3-0 untuk Derby County. Lawrence. Ini dia gol yang sangat keren. Boom. Masuk. Sayang sekali Bung, Jonas handsball juga. Kontrol bola yang sangat buruk sekali Bung. Ini dia. Oke, kita akan coba merotasi pemain. Kita akan keluarkan Tony. Kazim masuk. Morrison keluar. Oke. Sayang sekali Bung, harus kebobolan. Ini dia supporter dari tim tamu. Kecoh. Oke, no problem. Jonas. Arhan. Terlalu tanggung. Sayang sekali Bung, harus kebobolan. Wells. Ini dia posisi yang sangat kosong ditinggalkan Ilkan tadi dan sangat keras. Oke. Bristol City goal number 21 Naki Wells. El Capitano Lawrence. Pemainnya sangat banyak sekali Bung. Jonas masih bisa diamankan. Ilkan. Sayang sekali. Oke, serangan dari Bristol. Masih diamankan. Satu dua yang sangat bagus. Bung, berbahaya Bung. Elkan, please Elkan. Bagus, kiper Arhan.
terlalu masih bisa diamankan Bung. Pertahanan yang sangat buruk sekali. Ini dia hampir saja menyamakan kedudukan Bung. Dan buang. Lagi-lagi Bung, sang penjaga gawang bisa mengamankan. Ini dia Wales lagi ke sisi kiri dan boom. Keren. Oke. Belkan, tutup belkan. Benar-benar dibombardir, Bung. Ini dia. Masih bisa diamankan. Oke. Oke, main-mainkan saja Bung, daripada kesalahan seperti tadi. 4 menit. Arhan, Jones. Bagus. Lawrence sebab terambil. Dan akhirnya 3-2 Bung. Kemenangan di Carbo Cup dan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Ini dia sorak-sorai dari tim tuan rumah Ivan Toney menciptakan 2 gol. Ini dia Ivan Toney yang didatangkan dari Brentford FC. Ini dia para supporter. Oke, kita next. Skip. 2 match sudah 2 kemenangan, Bung. Awal yang sangat bagus sekali dari Derby County. Watson. Oke, ya minta menit bermain, Bung. Tidak masalah. Oke, dan sepertinya harus kita akhiri untuk episode pertama kali ini. Kita akan lanjutkan besok lagi. Dan saya akhiri untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.